Bani Hashim ni kalau kita agak maknanya macam perkampungan Bani Hashim. Bani Hashim tu siapa? Bani Hashim tu ahli keluarga Nabi lah. Kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di sini. Mereka duduk belah sini. Sebab itu setelah Abu Talib walaupun dia tidak beriman, Abu Talib dia tidak beriman, tetapi dia telah membela Nabi SAW. Dia telah membela Nabi SAW sehinggakan apabila Abu Talib tidak mahu menyerahkan Nabi SAW kepada orang musyrikin, apabila orang musyrikin hantar wakil, dia hantar wakil beberapa orang pembesar untuk deal dengan Abu Talib supaya Abu Talib serahkan Nabi kepada mereka. Maka Nabi SAW telah dipanggil oleh Abu Talib. Dan Nabi Abu Talib cerita, ya Muhammad, tadi pemusa-pemusa pura datang minta supaya kamu ditukarkan. Maknanya mereka boleh bagi anak muda sebagai sebagai ganti kepada Nabi. Pilihlah mana-mana anak muda, kami akan gantikan tempat Muhammad. Kamu serahkan Muhammad. Maka atau kamu suruh dia tinggalkan dakwah Islam. Dia bagi dua pilihan. Sama ada kamu serahkan Muhammad kepada kami atau suruh dia hentikan kerja dakwah dia. Maka di situlah Abu Talib dia hanya menyampaikan kata-kata pembesar-pembesar Quraisy, sehinggalah keluar kata-kata yang masyhur kan, la wada'u syams fi yamini wal qamara fi shimali. Kalau mereka mampu meletakkan matahari sebelah tangan kanan, bulan sebelah tangan kiriku, ma taraktu hadzal, aku tak akan tinggalkan urusan ini. Sama ada aku mati dengannya ataupun Allah memberikan kemenangan. Bila Abu Talib dengar macam tu, Nabi dah merajuk dah kan. Kemudian Abu Talib telah membela Nabi SAW. Maknanya kamu buatlah apa saja, aku bersama kamu. Maka di situlah orang-orang musyrikin Mekah telah bersepakat antara banyak kabilah itu untuk memulau keluarga Bani Hashim. Jadi keluarga Bani Hashim ni dia duduk sini. Dia macam satu perkampungan dia. Orang kata apa? Berkelompok lah kawasan Bani Hashim itu. Jadi apa yang berlaku, dia panggil dalam masa 3 tahun. Mereka kabilah-kabilah yang ada ni telah membuat perjanjian untuk memulaukan Bani Hashim. Memulaukan daripada sebarang aktiviti. Aktiviti berurus niaga, nikah kahwin, semua dipulau. Sehinggakan sebab Bani Hashim mereka mereka merupakan keluarga yang menjadi pembesar, yang memimpin kota Mekah. Jadi kebanyakan yang menguasai ekonomi ini, yang menguasai ekonomi kota Mekah adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah keluarga yang menguasai ekonomi Mekah. Jadi mereka berpakat, mereka pulaukan keluarga Bani Hashim sehingga menyebabkan menjadi asbab kepada kewafatan Abu Talib dan Khadijah binti Khuwailid. Kenapa tuan-tuan ibu ayah? Kerana dalam tempoh 3 tahun mereka pulau, keluarga Bani Hashim ini telah putus bekalan makanan. Putus bekalan makanan. Sehinggakan dalam riwayat menyebut mereka terpaksa makan daun-daun kayu. Bayangkan dalam masa 3 tahun di pulau. Termasuklah Abu Talib, termasuklah Khadijah. Dan membawa kepada mereka jatuh sakit dan meninggal dunia. Sehinggakan dalam kalangan pakatan musyrikin itu, ada dari kalangan mereka yang ada hubungan dengan keluarga Abu Talib ini tak sampai hati dah melihat penderitaan Bani Hashim. Mereka pergi nak koyak sebab surat perjanjian itu diletak di Kaabah, digantung di Kaabah. Mereka pergi nak koyak. Sewaktu mereka pergi,
perjanjian itu sudah dimakan oleh anai-anai. Tinggal sikit je lagi. Sudah dimakan oleh anai-anai, maknanya terbatal lah perjanjian itu. Tapi kesannya ialah keluarga Bani Abdul Muttalib yang duduk kawasan ini, mereka telah di pulau selama 3 tahun. Dan kita tahu Abu Talib walaupun dia tidak beriman, tetapi dia telah membela Nabi SAW. Sewaktu kewujudan Abu Talib, orang-orang musyrikin tidak berani sentuh tubuh Nabi. Orang-orang musyrikin tak berani nak menyakiti Nabi kerana ada Abu Talib. Kerana dia merupakan ketua musyrikin, ketua Quraisy. Dia Quraisy, satu kabilah yang besar. Quraisy itu dia ada pula keluarga-keluarga Bani Hashim, Bani Bani Umayyah dan sebagainya. Jadi Abdul Muttalib walaupun dia tidak beriman, tetapi dia telah memberi sumbangan yang besar kepada Islam. Sebab itulah sewaktu Abu Talib hampir wafat, Nabi SAW telah mendatangi kepada Abu Talib. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah ashhad, wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah, aku akan bersaksi di hadapan Allah. Tapi pada waktu itu ada lagi paman-paman, mana pak saudara yang lain, adik-beradik dia, yang masih kata apa, menghasut ataupun kita memaksa dia, kamu nak tinggalkan agama tok nenek moyang kita, kan? Berebut, perebutan berlaku di situ. Nabi datang, Nabi pujuk supaya bapa saudaranya Abu Talib beriman. Tapi takdir Allah Ta'ala, Abu Talib meninggal tanpa iman. Nabi sangat sedih. Baik. Kerana orang yang banyak berjasa kepada Islam mati tanpa iman. Maka di peringkat awal, Nabi SAW sangat sedih. Nabi menitiskan air mata. Kemudian turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberi petunjuk nak buka pintu hati orang supaya beriman. Allah lah yang memberi petunjuk. Kamu hanya mampu berusaha. Patutlah ibu ayah, kita ambil pengajaran di sini. Jangan kita putus asa dalam nasihat, dalam menegur, dalam memberikan kata apa, teguran pada anak-anak, pada ahli keluarga kita. Kerana Allah tak tanya, Allah tak tanya kita berapa ramai dah kamu islamkan, berapa ramai dah orang yang telah kamu ubah. Tak, yang Allah tanya adalah apa yang telah kamu buat. Kenapa? Kerana Nabi sebut wa quli amalu fasayarallahu amalakum. Kamu buat saja kerja itu, Allah tengok apa yang kamu buat. Hasilnya bagaimana itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, sebab itu Abu Talib Allah Taala ringankan azab siksaannya. Allah Taala ringankan azab siksaannya di hari akhirat nanti. Dia akan dipakaikan dengan terompah daripada api neraka. Itu orang yang banyak berjuang untuk Nabi dan Islam. Bayangkan kita yang banyak dosa, apa yang telah kita sumbangkan untuk agama ini, yang boleh membebaskan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kita ambil pengajaranlah di sini.
Sebab kehidupan kita ini, kita bersyukur kerana kita menerima Islam dengan mudah. Kita menerima Islam dengan mudah. Tapi Islam yang kita terima itu tak cukup untuk diri kita, untuk kita amal. Macam kita sembahyang, kita i'tikaf, kita istighfar, kita zikir, bagus. Itu amalan fardi. Tapi ada amalan yang lebih besar daripada itu, iaitu dakwah. Dakwah ni tak semestinya kita orang kata apa ada title ustaz ke tu apa tak. Dakwah ni semua orang boleh buat. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang kita gunakan untuk menyeru manusia kepada Allah Taala. Lebih baik daripada baca Quran, lebih baik daripada berzikir, lebih baik daripada amalan-amalan lidah. Maknanya amalan lidah menggunakan perkataan yang terbaik di sisi Allah Taala adalah perkataan yang kita gunakan untuk dakwah, untuk ajak orang buat baik, untuk ajak orang kepada Islam, kepada agama. Kita ajak anak-anak kita pergi sembahyang, kita ajak isteri kita, kita ajak saudara mara kita tutup aurat, kita ajak mereka amal cara hidup Islam. Itulah lafaz ataupun perkataan yang terbaik yang nilainya di sisi Allah Taala, yang Allah beri nilai yang sangat besar di sisi Allah Taala. Dan itulah dia jihad dalam bentuk lisan, jihad dalam bentuk lisan. Dan ini yang kita boleh buat bila kita kembali ke Malaysia nanti, kita tunjuklah orang kata apa satu contoh yang baik, terutama kepada ahli keluarga kita, insyaallah. Jadi kita akan